Akak, tak ngilu ke sejuk tu? Akak, dah clear ke? Akak alang-alang kita dah video call ni, Syikin nak share dengan akak satu feedback dari pengguna jamu mutiara. Sebab ada orang yang suka kongsi jamu mutiara ni time tak sejuk. Ada orang yang suka konsium sejuk-sejuk. Jom kita baca apa yang sejuk-sejuk ni kan. Jamu mutiara ni sesuai letak dalam fridge sebenarnya. Akak lagi suka makan sejuk-sejuk ni. Tapi akak perasan, akak buat puasa ganti rasa tak letih. Sahur bangun senang je. Lepas subuh boleh terus nak buat kerja dekat office. Alhamdulillah. Kalau macam tu gaji lebih lah. Korang, jamu mutiara ni memang khas untuk bantu korang untuk boost energy. Dan jamu mutiara ni ada kurma juga. Kurma ni membantu kita untuk mengurangkan rasa lapar. Jangan lupa amalkan jamu mutiara satu sachet sebelum sahur. Mutiara, siap itu nikmat. Selamat berpuasa.